Jadi seandainya ada orang punya sapi 40 yang dikeluarkan bukan musinnah tapi pedet yang umur setahun tadi itu 2. Pedet wedo ajzaat mongko nyukupi apa sih? Tab iya. Bitori kil aula kelawan dalan liyo tomo. Lek ningali pertama waniko sapi lanang. Seandainya orang yang zakat itu mengeluarkan anaknya sapi yang perempuan, maka cukup, bahkan itu lebih utama. Karena apa? Yaitu dengan harapan bisa berkembang nanti itu. Lek lanang kan gak iso mana, lek wedok kan iso mana. Wajibulan wajib fi arba'ina ing dalam 40 musinnatun. Opo musinnatun sapi musinnah. Laiku tetap kadhe musinnah sanatani utawi umur 2 tahun. Wa dakhalat ana bu apa sih musinnah fi tsalisati ing dalam umur 3. Jadi untuk sapi 40 tadi itu 30, ya. 30 ya. 31, 32 tak tetap. Baru 40 berubah. Berapa anaknya sapi yang dikeluarkan, anaknya sapi yang sudah umur 2 tahun, ya. Dan sudah masuk umur 3 tahun, artinya 2 tahun lebih. Sumiat den arani apa si musinna bidzalika kelan musinna litakamuli asnaniha krono sempurnane pira-pira untune musinna. Dikatakan musinna karena gigi-giginya sudah sempurna. Kok ana penelitian niku barang ini nggih ya? Mboten sempurna, giginya cuma sempurna, tumbuhnya sempurna. Penelitian ya nopo niki ya, kok sing ngarang niku saged ngeten nggih. Ngarang kitab. Walau akhra jalana ngetokno sapa sih wong an arbaina saking 40. Tabi aini ing pedet loro ajza amangka nyukupi apa sih ikhrat lau akhraja ala sahihi miturut kaul kang sahih. Jadi seandainya ada orang punya sapi 40 yang dikeluarkan bukan musinna tapi pedet yang umur setahun tadi itu 2, cukup. Wala hadza lan ing atas iki-iki hukum abadan ing dalam saklawase fakis mongko ngiasno sapa sira. Jadi seperti itu seterusnya. Jadi tambah 10, tiap seterusnya itu. Tambah 10. Tambah 1. Jadi 40 tapi kalau 2 bisa 2 tahun. Bisa 2 tahun, bisa 2 yang umur setahun. Betul. 50 berarti. Tambah lagi dan seterusnya. Wa fi mi'atin wa isrina dan ikut tetap ing dalam 120 salah sumusinnatin utawi telu piro-piro sapi musinna. Jadi kalau 120 tiga sapi musinna. Sapi musinna tadi itu sapi yang sudah umur 2 tahun lebih. Au arba'atu atbi'atin atau utowo papat piro-piro sapi kang umur setahun. Jadi 4 sapi yang umur setahun atau mengeluarkan 3 sapi yang umur 2 tahun lebih dari itu. Itu sapi, nggih. Tapi lek ningali syarat dadi kaya mboten enten. Bisa jadi untuk jijaronya. Kalau dalam segi mawasinya tidak, tapi kalau memiliki sapi untuk diperdagangkan dagangnya. Ini sapi, ya.
besar sedikit dilempar lagi, kemudian akhir tahun nanti itu di, tapi ya tidak seperti harta dagangan yang lain. Ya. Kalau nopo matus, mboten ngatasi lah gegang dosa ini kan. Nggih, nggih. Kepalan sing matus seperti. Nggih. Jadi harta dagangan itu ada yang obyeknya memang barang, seperti yang di kita jual itu barang. Ada yang obyeknya itu memang apa manfaat, jasa, nggih. Seperti persewaan mobil dan sebagainya itu namanya apa manfaat atau jasa niku. Otomatis kalau memang jasa yang dihitung ya itu hasilnya itu, bukan barangnya. Kalau yang menjadi obyek itu memang barangnya yang di itu, ya barangnya itu juga yang dihitung. Sebagai patokan persentase. Betul, iya hitungan nisabnya itu. Itu. Kan kemarin ada yang hotel dan lain sebagainya, kemarin itu jasa itu seperti itu. Bukan termasuk hotelnya, kalau hotelnya ya enggak. Karena itu yang disewakan itu bukan hotel, bukan manfaatnya kan. Dagangan itu kan cuma kenapa nisabnya cuma waktu toh gitu. Maksudnya? Jumlahnya kan enggak gitu. Dan? Jumlahnya kan enggak ada batasan gitu. Boten. Itu kan tetap kena kan ya. Ya napa? Kalau jumlah dagangannya itu. Maksudnya itu jumlah dagangannya napa? Iya, jumlah dagangannya misalnya lemas kan berapa kilo. Oh, nggih nggih. Apa waktu kali jumlah? Karena perdagangan kan boten. Ini ku dikruskan dengan emas. Oh, enggih, kruskusannya kan emas. Dari satu tahun itu senilai emas niku. Pinten, enten singkatan ini wolung 82 gram, enten niku macam-macam lah. Enggih, sama enten niku. Setara dengan itu. Jadi sekitar kalau kasar itu 300 juta. 300 juta, enggih, enggih. Nggih. Bisa mboten lae ningali emas e nggih. Yang turunnya emas kan mboten nggih. Masih kan sekitar 350 kan. Nggih, nggih. Bisa mboten. Nggih, Pak. 350. Nggih. Dan itu yang bisa dikeluarkan dengan kima itu memang harta dagangan. Artinya dengan uang. Untuk apa zakat yang lain tidak bisa dengan kima. Syafi'iyah tidak bisa dikeluarkan dengan uang. Pertanian atau yang lain itu tidak bisa dengan ya dengan barangnya. Hasilnya. Peternak tadi ya juga gitu. Iya. Bisa diganti dengan uang ya. Iya, betul. Ternak lo bukan dagangnya lo. Bukan nggih binatang peliharaan nggih. Lek ternake nggih kalau memang niatnya tijaroh nggih niku nggih. Malah tenggene kitab Syafi'iyah niku kados menyewakan transportasi kol dan lain sebagainya itu kalau ada niatan untuk begitu awal menyewakan itu memang niatnya untuk mencari laba keuntungan itu berarti tijaro kalau begitu kalau tidak boten jadi niku asik saged di khayal lah tapi sinten sing sambat status untung Nggih, ngeten. Sebabnya ngeten. Nggih. Wat tijaratu hiya taklibu fil mal li ghardi ribhi. Nggih. Nggih ta ben iki ya. Tijaro itu membolak-balikkan harta tujuannya untuk untung. Nggih, nggih, tapi nggih sinten sing mboten ngeten. Nggih. Nggih. Sesi. Sinten sing mboten pantes untung. Pantes rugi. Nggih. Mas. Lah susah ya dikira-kira aja gitu. Ya estimasi. Nggih. Termasuk kolong ini mustafad ngene nih. Niku napa niku penghasilan. Nek niku ngoten. Jadi nggih profesi. Niku kan wonten sing kados kula sanjangaken kolongenan niku. Ya napa caranya? Jadi bisa di mengikuti zakatnya itu zakat zuru mengikuti artinya apa ya nisabnya ya cara menghitungnya lo bagaimana cara mengeluarkan ya tiap dapat gaji
Ada yang nisabnya saja mengikuti Zoro, tapi apa caranya mengikuti emas? Bagaimana? Dikumpulkan setiap tahun baru dikeluarkan. Hasil setiap tahun itu baru dikeluarkan. Nggih, dihitung jumlah setiap tahun nggih. Mboten. Ada yang memang langsung emas, nisab dan apa cara pengeluarkannya, berapa persennya, persentasenya langsung emas. Ada yang begitu. Terus tiga nih kucara nih. Emas itu kan disimpan dalam satu tahun. Non? Nggih, nggih. Ada haul nggih, ada haul, nggih, haul. Ada syarat haul. Tapi cara lek gaji nggih, sebulan itu taruhlah mungkin 20 juta atau 30 juta. Kan nyimpen 350 juta itu kan mboten setahun. Setahun bulan siji sih oleh 30. Bulan loro asal selika. Mas telu. Maksudnya? Di kerusakan itu. Oh, ngoten. Nggih, nggih, nggih. Bulan telu kan sik 90 juta. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Bulan papat 120. Nggih. Mboten nyimpen 350 juta wau selama mulai Januari sampai Desember. Berarti kan mboten memenuhi penyimpanan dalam satu tahun. Iya, napa maksudnya? Emas itu kan enggak ada emas volume-volume gram. Nggih. Dalam satu tahun ya? Satu tahun, nyimpen itu mulai Januari sampai Desember disimpen volume-volume jelas. Nilai ini cara duit, 350 juta. Lah bayaran kan boten kan? Bayarannya dilumpuhkan, misalnya bayarannya petang 10 juta sebulan. Lah dilumpuhkan setahun, panji petang 180 juta. Nggih. Tapi kan petang 180 juta kan boten ngelumpuh mulai Januari sampai Desember. Kok sakit? Oke, lah si Januari si angsel petang puluh ya. Bayarannya kan cawulan kan petang puluh. Februari walung puluh. Duh, ngeten, senosom mas itu akhirnya yang dilihat. Oke, kan akhirnya. Oke. Misalnya nggak ada mas tahun pertama 1 kilo. Oke. Oke, anu, setengah kilo lah, ya. Januari nggak ada setengah kilo. Oke. Terus, kalau puluh-puluh normali, baru Desember oh, ngoten garpe. Nggih 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 nggih. Terus kok kan ngoten wajib ta? Misale kula enggak ada Januari 80 gram. Terus November talong ke mboten kaul nggih. Nggih nggih. Talong sak gram. Kare 81 pun kan bebas. Cara menghindar. Lek emas niku mboten nate dhewe masake kok apa? Mboten intine kan nglumpukaken 80 ini kan mulai tet awal tahun sampai akhir tahun. Tidak bergerak emas itu. Nggih. Jadi wal haulu au falau zala milkuhu fi asna'il hauli anin nisab. Seandainya di tengah-tengah haul, katakanlah pertengahan tahun itu miliknya hilang anin nisab au ba'dihi. Au ba'duhu. Bibai'in dijual atau dengan yang lain, ing qata al haul, sudah terputus di situ. Dibelikan lagi, mulai lagi itu. Nggih ngoten, nggih ngoten. Terus jenengan tahu kan, opo lele gaji kok di podono gitu ya, ngeten nggih. Jadi mangan ya niku tidak langsung kita tidak dalam segi ada segi-seginya niku. Dalam satu segi ini seperti Zoro, makanya dikiaskan dengan Zoro. Ada yang dalam segi sama-sama emas per emas itu seperti hanya napa nggih? Rupiah tadi niku, rupiah kan dikiaskan dengan emas, ngoten niku. Dalam segini gue nih, makanya tidak spesifik langsung emas gitu. Jadi bisa langsung apa tiga cara tadi itu bisa dilangsung dengan yang pas itu ya, ya dengan Zoro itu, dengan Zoro. Oke. Yang hati-hati. Sebetulnya hartanya itu masih belum nisab.
haul, belum hisap dan sebagainya. Tapi dia tetap punya niatan mengeluarkan sebagian hartanya itu dengan niatan zakat sana. Makanya kalau yang ini kan zakat dicicil nih, oke? Kan dicicil boleh. Boleh zakat dicicil. Iya, zakat dicicil itu artian kan pada akhir periode 1 atau tahun itu dia masih tetap ada kewajiban zakat termasuk orang menjadi ya. Terus yang kedua penerima tadi Mas Musahid. Terus zakat hartanya memang memenuhi. Nggih. Tapi ini memang enggak sudah. Tapi memang hati-hati. Istimbangnya itu ruwet-ruwet anu tetap tak niat di zakat naik. Walaupun itu masih belum haul, belum anu dan sebagainya. Lho dengan cara nyicil wae kan ngoten ya. Tidak mengerti kita. Oke, misale wis pun saniki Desember tutup buku ya. Nggih. Tutup buku Desember. Ngitung ya angel lho nggih. Wis kira pokoke wis kula tekno bagian data kula wis kita lihat bisa kan. Serasro ngoten nggih. Nggih, utawa wis jelas wis gak sampai harta saya, dagangan saya itu kol nih tidak sampai senilai 350 juta, 400 juta iya yeah. Wis, pelotong non yang di zakat masalahnya antara zakat sampai sodakon itu lebih wajib itu kan wajib zakat nih daripada sodakon iya, yeah, like sodakon okay. Gak resiko tetap pulang yang di zakat iya, yeah, iya yeah. Sampun iya yeah. Mungkin niku nggih. Wa taqawwamu urud at-tijara ngeten inda akhiril hauli ngeten. Wa taqawwamu niku kudu dikros anjene niku. Kudu niku. Nggih. Mangke sik kurang pilang lumpir iki. Nggih. Nggih. Dadi ini itu enggak masuk kan nggih, Pak. Satu ya, Pak. Sing kedua wis boten-boten mudal kan. Terus gak beresiko akhirnya ngoten tok sih kan mboten sakit lebih-lebih lek sing sugine niku kan nanggung ngoten lho nggih 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 hartane nanggung nggih karo lek gede pisan wis jelas nggih lek titik pisan wis jelas kak kewajiban tengah-tengah iki oh anu lah ODG nggih nggih OBK orang baru kaya orang baru kaya OBK apa kak OKB orang kaya baru nggih, terus intine niku tukowamunya itu harus apa cukup diperkirakan ngoten nggih. Lah ngoten niku isine. Lah sing jelas ibaratnya teng ngeti kitab wa tukowamu ngoten urut dijaro niku, tukowamu. Lho, untuk kowamunya harus diperkirakan dengan detail atau cukup diperkirakan tok kira-kira ngoten nggih. Ngoten niku wae. Nggih. 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 Lek ansel kira-kira econg ya. Diperkirakan tapi kira-kira yang memang nggih ya napa nggih masuk akal ya. Bukan kira-kira iki bisa jane wis dikira-kira durung mboten ngoten nggih memang tujuannya untuk kita hati-hati lah ngoten nggih seandainya nggih waduh andai-andai mari nggih mboten pun memang wis memang enggak ada kewajiban sebetulnya zakat itu memang enggak ada kewajiban lha lek kewajiban nggih mboten sakit memenuhi syarat berarti enggak sah nggih mboten dadi zakat nggih dadi napa sedekah biasa lek ngoten niku. Nggih, kan menjadi syarat itu. Syaratnya itu harus nisab. Nggih. Mencapai nisab. Kalau enggak sampai nisab ya ya sudah tidak memenuhi syarat. Ya. Seperti hanya orang tidak Islam, ya tidak memenuhi syarat. Ya, karena itu syarat. Ya. Lu untuk tukowamunya itu dan niku sing-sing di anu. Nggih. Wawalu nisobil gonami pun niki sing rotok boten nami kalau rotok cepetakan wawalu nisobil gonami utawi kawitane nisope